Hey Sobat Info, mobil termahal di dunia mungkin semua orang akan menyukainya. Namun tidak semua orang mampu membelinya. Jika di Indonesia saja mobil bisa mencapai harga 5 hingga 7 miliar rupiah, namun berbeda dengan deretan mobil termahal di dunia yang memiliki harga yang sangat mencengangkan. Mulai dari yang termurah yaitu merek Lamborghini Sun yang harganya bisa mencapai 3,6 juta dolar AS atau setara dengan 49 miliar rupiah. Sedangkan untuk harga paling mahal, bisa kamu dapatkan hingga ratusan miliar rupiah. Nah, penasaran kan ingin mengetahui merek mobil termahal apa sih di dunia yang bisa bikin kamu geleng-geleng kepala? Dan apakah kamu sanggup membeli mobil termahal ini? Yuk simak pembahasannya berikut ini. Namun sebelumnya, like dulu dong video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan info video terbaru dari kami. Simak sampai akhir ya! 1. 1956 Aston Martin DBR1, 22 juta dolar AS setara 301 miliar rupiah. Mobil ini merupakan salah satu mobil termahal di dunia yang memiliki harga senilai 22 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 301 miliar rupiah. Wow, fantastik ya! Dengan harga yang sangat mahal ini, spesifikasi mobil ini hampir setara dengan Ferrari 250 GTO dan juga Mercedes-Benz 300 SLR. Menariknya, mobil ini dibuat hanya 5 unit saja loh, dan itu dilakukan agar pembelinya dapat merasakan sensasi unik karena di dunia hanya ada 5 orang saja yang bisa mengendarainya. Wow, keren ya! Mobil ini diproduksi antara rentang tahun 1956 hingga 1958. Dan pernah memenangkan sejumlah perlombaan otomotif. Salah satunya adalah perlombaan Nürburgring. Pelopor pembuat mobil ini adalah nama-nama yang sangat terkenal dan beken tentunya di industri otomotif, seperti Carroll Shelby, Roy Salvadori, dan Jack Brabham. Mobil ini diklaim merupakan mobil buatan Inggris yang sangat berharga yang pernah ada di dunia. 2. Bugatti Le Voiture. Dengan harga 19 juta dolar Amerika Serikat, setara 260 miliar rupiah. Mobil ini diklaim memiliki desain mewah dan juga elegan. Debut pertama peluncuran mobil ini berada di Amerika Utara, tepatnya di pameran mobil mewah utama di dunia yang bernama Pebble Beach Concours d'Elegance, California. Mobil ini dirancang dan dibuat pada tahun 1934 dan hanya memproduksi sebanyak 4 unit saja. Memiliki desain yang anggun dengan aksen warna hitam pada bodinya, mobil ini merupakan mobil termahal dengan desain yang klasik yang paling diinginkan oleh dunia. 3. Mercedes-Benz Maybach Accelero, 8 dolar Amerika Serikat, 110 miliar. Seperti namanya, Mercedes-Benz Maybach Accelero merupakan salah satu deretan mobil termahal ketiga di dunia setelah Aston dan juga Bugatti. Mobil termahal ini diproduksi dari Jerman dan diklaim menjadi salah satu peringkat daftar mobil termahal di dunia. Harganya pun sangat mencengangkan ya. Kamu bisa membelinya jika budget kamu sudah mencapai 110 miliar rupiah. Wow, fantastik ya. Dalam beberapa pengujian seberapa canggih Mercedes-Benz dalam melakukan akselerasinya di jalan, mobil ini membuktikan bahwa ia dapat melaju dengan kecepatan 218,38 mil atau setara dengan 371 km per jam. Ini sungguh pencapaian luar biasa pada mobil mewah dan termahal sekelas Mercedes-Benz. 4. Koenigsegg CCXR Trevita, 4,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 66 miliar rupiah. Koenigsegg CCXR Trevita merupakan salah satu rentetan mobil termahal di dunia selanjutnya. Untuk membeli mobil mahal ini, kamu harus merogoh kocek senilai 4,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 66 miliar rupiah. Mobil mahal ini hanya diproduksi 3 unit saja. Seperti namanya, Trevita, yang berarti 3 kulit putih. Memiliki desain bodi berwarna putih yang dipadupadankan dengan bodi yang terbuat dari karbon dan komposit karbon. Sehingga untuk kamu yang menyukai mobil bertipe anggun, wajib nih membeli mobil termahal di dunia ini. 5. Lamborghini Veyno, 4,5 juta dolar Amerika Serikat, setara 62 miliar rupiah.
Mobil ini diklaim memiliki kecepatan laju hingga 221 mil per jam atau setara dengan 375 km per jam. Mobil ini disebut-sebut sebagai pembalap jalanan karena memiliki akselerasi yang cukup mumpuni. Lamborghini ini dikenalkan di Geneva Motor Show tahun 2013 yang diproduksi hanya 3 unit saja. Sehingga bagi kamu yang menyukai mobil mahal dengan akselerasi yang mumpuni, kamu bisa menjadikan mobil termahal ini sebagai list cita-cita untuk kamu bisa membelinya. 6. McLaren P1. 3,6 juta dolar Amerika Serikat, setara 49 miliar rupiah. Mobil ini diklaim memiliki kualitas kecepatan yang super duper cepat. Pada pengujian terakhir pun, mobil ini dapat melaju di trek Jerman hanya dalam waktu 43,22 detik. Mobil ini diproduksi oleh pabrikan Inggris yang bernama McLaren Automotive dan diresmikan di Geneva Motor Show pada tahun 2013. Mobil ini diproduksi sangat terbatas, hanya 5 unit saja. 4 unit dijual pada perusahaan swasta dan perorangan. Sedangkan satunya lagi memang dikhususkan untuk pengembangan mobil supercar selanjutnya. 7. Lamborghini Sun, 36 juta dolar Amerika Serikat, setara 49 miliar rupiah. Mobil ini tentu merupakan mobil supercar yang sangat gesit dan juga mewah. Pasalnya, ia memiliki bodi mobil yang aduhai dan memiliki kokpit yang sudah terpasang di bagian tengah yang bisa dilepas dan dipasang oleh penggunanya. Mobil ini tidak diperjualbelikan dan hanya dibuat satu unit saja di dunia. Nah Sobat Info, gimana nih menurut kamu? Kira-kira kamu mau beli mobil yang mana? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!